Di game Bubble Part 2 ini, aku udah menambahkan Game Over sama Ray Again. Nah, kayak gini. Skornya tetap ya, guys. Di sini kan kita memiliki skor life yaitu 3. Nanti ketika 3 ini habis atau kembali ke 0, maka icon Game Over dan Ray 3 ini bukan Ray 3 tapi Ray Again. Nanti iconnya akan muncul. Nah, kita coba kayak gini. Skornya tetap terus bertambah. Nah, sekarang kita udah muncul nih tulisannya karena life-nya atau nyawa kita sudah habis, maka game over-nya muncul. Jika kita ingin mencoba kembali gamenya, kita tinggal press button try again. Nah, nanti nyawa kita akan kembali lagi sebanyak 3 dan kita bisa memulai game lagi. Ayo kita coba. Tekan tombol try again-nya. Nah, kayak gini langsung jalan lagi, guys. Jadi buat kalian yang belum tahu kenapa kok aku sering upload video tentang game, game ini merupakan salah satu tugas mata kuliah yang sedang aku ambil di semester 6 ini, guys. Setiap minggunya kita diharuskan untuk membuat game dengan materi yang berbeda dan game tersebut diharuskan untuk diupload ke YouTube masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian yang mungkin sedang belajar membuat game, video ini bisa menjadi referensi kalian. Nanti untuk link projectnya akan aku sediakan di file deskripsi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Happy watching and see you next video. Bye-bye.